Anak buaya dibawa lari, dibawa berlari naik kereta. Nova Lagna hadir kembali untuk menghibur para pemirsa. Bicara tentang mod busit, jelas, game yang satu ini merupakan game bus populer di Indonesia. Tapi kebanyakan pemain bus simulator Indonesia menggantinya dengan menggunakan truk. Nah, kalau kalian sedang bingung mencari mods untuk truk, maka kalian bisa mencoba mods yang akan kami rekomendasikan ke dalam video kali ini. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk klik subscribe, like, share, serta nyalakan loncengnya agar kalian tidak tertinggal video yang terbaru dari kami, guys. Dan berikut 3 mod busit untuk truk dengan tema Siba Surya versi Nova Lagna. Hino 500 Trailer. Jika kalian ingin mengendarai truk jumbo yang membawa semacam semen dan muatan kosong, mungkin mod yang satu ini akan cocok untuk kalian. Mod ini buatan dari KGM Creation dengan tema truk Hino Siba Surya. Membahas ke eksterior, truk ini memiliki 2 varian warna. Yang pertama menggunakan warna hijau, dan yang kedua menggunakan warna livery putih. Pada livery putih, terdapat aksen-aksen kotor yang berada di dekat pintu. Truk ini memiliki warna hijau dan putih karena warna ini dipilih karena menyesuaikan dengan produk yang aslinya. Jadi terlihat lebih realistis seperti di dunia nyata. Apalagi mod ini sudah support trailer. Artinya gerakannya tidak aneh dan kaku karena kontainer bisa mengikuti gerakan dan manuver dari arah sang sopir. Isuzu Giga Trailer. Mod truk yang satu ini menggunakan sasis dari Isuzu dengan tipe Giga. Mod ini bertema sedang, mengangkut beton yang digunakan untuk membuat jembatan. Pada saat kalian melihat tampilan depan, maka terlihat tidak terlalu banyak perubahan yang dilakukan. Truk ini menggunakan livery dari Asal Bikin Channel. Livery ini tersedia 2 varian. Pertama, menggunakan warna kuning, dan yang kedua menggunakan warna putih. Hal ini membuat penampilan truk semakin keren. Selain itu, truk yang satu ini dilengkapi dengan GPS dalam kabin. Fitur ini akan berfungsi dalam memudahkan kalian untuk sampai ke tujuan tanpa tersesat. Selain interiornya yang begitu detail, desain dari mod truk ini sangat realistis. Sangat menyerupai truk trailer yang biasa kamu lihat di jalanan. Hino 500 Budisen. Mod truk trailer busit di video kali ini adalah karya dari Budisen, yaitu Hino 500 Budisen. Mod karya Budisen ini sudah support trailer, artinya pergerakan truk akan sangat smooth mengikuti manuver dan gerakan dari arah sopir mengemudikan setir. Player juga bisa on-off trailer jika diperlukan. Membuat mod yang satu ini semakin terasa realistis. Selain itu, jika dilihat dari interiornya, mod truk ini sudah dilengkapi dengan spion di sisi kanan kiri serta maps yang akan memudahkan kalian dalam sampai ke tujuan tanpa tersesat. Selain interiornya yang begitu detail, desain dari mod truk ini sangatlah realistis. Sangat menyerupai truk trailer yang biasa kamu lihat di jalanan. Mod truk ini sudah dilengkapi dengan full animasi, yang dimana pada animasi pertama akan terjadi pergantian peti kemas menjadi muatan kayu, dan di animasi kedua akan terjadi penurunan penyangga untuk melepas peti kemas, dan terakhir di animasi ketiga akan terjadi head jungkit. Itulah tadi 3 mod busit untuk truk dengan tema Siba Surya yang kita rekomendasikan untuk kalian semua. Jangan lupa untuk klik subscribe di channel Nova Lagna, like video ini, dan jika kalian mempunyai saran atau rekomendasi mod yang bagus, silakan ketik di kolom komentar ya guys. 2-3 burung cendrawasih. Terima kasih. See you next time.